Assalamualaikum. Hari ni Mak Yah nak masak daging goreng kunyit. Mak Yah gunakan daging tak banyak lah. Mak Yah dah iris-iris. Lepas tu Mak Yah bubur carrot yang Mak Yah dah potong halus sikit. Bawang putih 3 biji. Kacang panjang sikit. Cili api merah dengan cili api hijau dengan bawang besar. Tu je yang Mak Yah gunakan. Lada merah tu Mak Yah masuk dalam 4-5 biji. Bawang besar 2 biji je. Ini Mak Yah gaulkan dengan kunyit garam. Mak Yah bubur kunyit. Lepas tu Mak Yah bubur garam. Sedikit perasa. Okey, lepas tu Mak Yah gaulkan dia. Lepas tu kita goreng. Okey. Minyak dah panas, Mak Yah masukkan daging tadi. Kita goreng sampai dia agak-agak garing. Okey, daging ni dah garing, dah agak garing. Tapi taklah garing sangat. Tapi Mak Yah tak nak garing sangat. Okey, kita masukkan barang-barang yang kita racik tadi. Kita masukkan barang-barang ni semua. Kemudian kita angkat, kita pindahkan kat kuali sebelah. Jangan ambil minyak dia, minyak dia tak payah ambil. Kita ambil habis-habis. Okey, kita hidupkan api. Kita masakkan dia sekejap. Kita bubur garam sikit je. Lepas tu kita bubur perasa. Okey. Daging kunyit Mak Yah dah siap. Selamat mencuba di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye.